pada pertanyaan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita dengar pada pertanyaan menabi bui bui itikaf campur geng. Itikaf ke adinto. Saya maksud itikaf ibadah nengeneng nahan abe ilm masjid. Okay, ilm masjid bangunan bangun untuk solat. Okay, ilm waktu dan peraturan saya tentu akhir. Jadi pertama itikaf ni kalau usah meneng campur. Kotor masjid. Atau bermakibannya masjid bangunan silakan lah ibina untuk bajang. Ingat musola silakan kira melanggar orang kadang bisa jadi niat bini untuk bajang, untuk koncengan, untuk tamoy. Tapi musola, sehingga ingin musola akhir sungai, musola nang pom bensin. Kesalah kira bangun untuk bajang bini untuk kesah hukum masjid. Atau bermakibannya musola, okay, bangunan sebi orang yang kira ikan niat ikan wakaf sebagai masjid. Lah nek sampean montero bisa wakaf ke masjid. Campong kento. Oleh wakaf ke masjid kento. Oke, sekotak nang musala ke bayi musala ilmu campok pai wakaf hakin. Sekotak nek untuk masjid dan kula wakaf kento atau pengento untuk sebagai pembajangan sebagai masjid. Jadi wakaf, tapi hukum masjid roman sampean iki. Lole rokoen, lole kenain maksiat, lole orang head lole ning ke dak tehel. Mereka banyak, okay. Saya kena kulit banyak. Ternyata aku dah antar dek ke dalam sepuan yang okay, manung sarkapo, dek kena war. Mungkin okay, ibadah, aku dah masuk dalam kamar. Macam habis dek ke beliau, ternyata bi kena war. Jemam, aja masjid saya kena hari nak. Okay. Jadi aku dah masuk ke kamar, ternyata ibadah. Seukur sejadah, yuk makin masjid bisa saya kena. Ini titikaf ini kah? Jadi aku dah sempat antar ke atas nyari titikaf. Sekecil, atik kira wirid, apa semacam, bah, terus tebar cuk dek ke saya kena. Okay. Jadi mungkin yang campur saya biasa lo oleh itikaf. Namun meskipun secara ibadah, secara umum lo keluar dicampur, ki oleh tikir ibadah, oleh kecil ibadah, kini cuma lo oleh kecilan itikaf. Itikaf kita untuk masjid atau bangunan silakan kita bina masjid. Bagaimana masjid? Lebih bagus masjid jami itikaf ni kah? Lebih bagus masjid jami. Namun masjid jami masjid cek Jumatin. Ini kan lebih bagus. Semakin hukum kuat, lebih-lebih 10 malam terakhir bulan Ramadan gitu. Jeng nepi, lo maknya mak dak keluarga mun bulan Ramadan. Masjid. Okey. Jadi sampean mun teron nek bin itikaf kan kipi lakin. Masjid beringin bi lakin. Ompongan dik bin kencang itikaf. Okey. Itikaf sejam, 2 jam, nikmat di pinggiran. Nah orang itikaf ketok lo bambu dari malaikat di atas. Tiap menit, tiap detik, doa akin. Makin otak kan nang tunya. Pakai kanjiran sebekan, ibu pangeran dengan akhirat. Tu akin jember pangeran peseram, pangeran keluarga, pangeran. Ini orang yang itikaf. Tunggu orang datang, boleh. Tunggu sampai keluar ini. Doa malaikat. Dan ini kedua, doa gelap, menakar gelap, ibu pangeran. Lalu betul kanang tunya, belum pepaki seikulah dengan akhirat. Ini saya maksud, itikaf. Jadi lo sama ni campok. Kau tu mas? Masjid ini. Itikaf kentok menabi mazhab Syafi'i, okey. Kenang-kenang. Makin kok, okey. Kenang-kenang niat tuju masjid itikaf kentok la ibadah. Karena apa makna itikaf? Meke dari luar labang masjid. Meke abak dari maksiat ban barang semeruat semeruat pada pangeran. Ini ke ibadah pun. Pada di atas apa sempon niat, okey. Atikir ateh. Nah, boleh sunat lah kar, sunatakin soro pesibuk. Mungkin lesan kelaban Quran ni lebih bagus. Tuan itikaf Quran ni lebih bagus. Mungkin okay. Atau berfikir secara umum. Sampai berfikir gentok mon repot. Mungkin okay. Ngalah saya bisa mengumpul kelaban banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Niki campur kopi pun. Faidan subhanallah, berik isa faidan alhamdulillah, faidan takbir, faidan tahlil. Niki pun labi tong. Mungkin kau cakap baqiyatus salihat. Kena mentepang sampean okey milian apa fikir ni kampun betek kena okay, kecapok kapi ben subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Imam Ghazali nambain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim okey cukup.